Tuan-tuan, sungguh, subhanallah, sungguh, kita yang buat ni salah kita, bukan salah dia. Dan gunakanlah handphone tu untuk berniaga, tak apa eh. Yang berniaga memang suatu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pahala dia, niat betul kerana Allah, Allah bagi pahala kat kita. Gunakan apa medium saja sekalipun untuk kita dapat sales, untuk promotekan barang kita ni. Tapi ingat, di sana ada satu benda nama black marketing. Tak, black marketing, marketing hitam. Black marketing ni pun dia ajak juga. Ada orang yang mengajak dia. Sama lah saya sebut, man da'a ila dalalah, siapa tunjuk satu benda kesesatan, maka dosa baginya, bagi pahala, bagi dosanya sebagaimana dia melakukan. Tuan, black marketing. Tuan-tuan bisa tengok tak, ada orang yang dia nak jual produk dia, dia pakai seluar ketat, dia pakai, dia pun menari, joget, tunjuk punggung dia. Tuan-tuan tengok tak? Tu dia nak buat apa tu? Dia nak supaya dia dikenal. Memang tujuan black marketing ni ialah supaya dia dikeji, dia dihentam, dia diperli, dia dikata. Tu memang tujuannya. Dia post satu benda, tujuan dia memang untuk orang kata kat dia. Orang kata dia, taruh dia, bagi dia cukup-cukup, kau-kau yang bagi kat dia. Akhirnya apa berlaku? Akhirnya selepas dia dikena, dia ketuk-tuk, dia akan buat pengumuman satu. Dia kata, tuan-tuan, saya minta maaf atas kesilapan yang saya lakukan. Saya tak sengaja, saya tak tahu kata benda tu tak boleh. Saya minta maaf sangat-sangat. Memang dia dah set dah dalam skrip dia tu, ujungnya dia akan minta maaf. Tuan-tuan, lepas daripada tu, kita orang Melayu akan kata apa? Bagus budak ni, baru dia sedar diri. Jom kita support produk dia. Dia ni orang Islam, dia orang baik. Betul tak ni? Akhirnya sales dia akan naik. Memang dia buat macam tu. Tu skrip dia. Tuan-tuan ingat Nabi SAW sebut apa? Seluruh dosa kamu akan diampunkan oleh Allah. Kecuali al-mujahirin. Orang-orang yang menzahirkan kemaksiatannya. Orang-orang yang buat dosa dengan dia tahu satgi plan dia untuk dia minta ampun. Dia saja-saja dia buat. Dia saja buat satgi dia minta maaf. Ini bukan dia tak tahu kata benda salah. Dia tahu kata benda salah. Tapi satgi aku minta maaf. Tujuan dia untuk melariskan perniagaan dia. Orang ni Allah tak ampunkan dosa dia. Dan kita tak boleh support orang-orang yang macam ni.